Ya, masih seputar informasi fenomena alam, sampai Selasa pagi abu vulkanis masih turun di Kota Brastagi. Agar warga terlindungi dari bahaya abu vulkanis, pemerintah Kabupaten Tanah Karo membagikan masker. Sudah dua pekan terakhir, abu vulkanis menyelimuti Kota Brastagi, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Akibatnya, abu kian tebal dan mulai mengganggu aktivitas warga. Agar abu tak tersebar, pemerintah Kabupaten Karo menyiram jalanan dengan air menggunakan mobil pemadam kebakaran. Selain itu, untuk melindungi warga agar tak terkena dampak abu vulkanis, Pemkab Karo juga membagikan masker kepada warga. Ini karena lagi erupsi Gunung Sinabung di Kota Brastagi, kami dari IOF Pemkab Tanah Karo beserta Polsek Brastagi membantu masyarakat dalam pembagian masker. Bantuan ini disambut baik oleh warga Brastagi. Mulai dari 2 hari yang lalu, Bang. 2 hari yang lalu. Nah, ini dengan ada pembagian masker ini bagaimana? Ya, cukup merasa terbantu lah, Bang. Terbantu. Kita dari mana tadi? Pulang sekolah, Bang. Sampai Selasa pagi, Gunung Api Sinabung masih mengeluarkan abu vulkanis dan berstatus siaga. Warga diimbau waspada dan dilarang beraktivitas 3 km dari puncak gunung. Namun Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi belum merekomendasikan warga untuk mengungsi. Yonus Syaputra melaporkan untuk NET.